ikan black ghost disatukan dengan ikan arwana. Apakah bisa? Kita lihat video ini. Halo guys, kembali lagi di channel Years Aquatic. Kali ini saya akan mencampurkan ikan arwana dengan ikan black ghost. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan juga like, comment, share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini semakin maju dan berkembang. Ini adalah akuarium arwana saya. Arwananya masih ukuran 15 cm dan itu ada tank madman fish, caveat, dan ikan sinodontis atau ikan tikus, dan juga ada ikan kecil untuk pakan si arwananya. Jadi pada kali ini saya akan mencampurkan ikan black ghost ke akuarium ikan arwana. Apakah bisa? Ikan black ghost saya ini sudah saya taruh di kolam kurang lebih 6 bulan, tujuannya agar pertumbuhannya cepat. Mengapa saya pilih ikan black ghost untuk disatukan dengan ikan arwana? Karena ikan black ghost ini memiliki keunikan yang tersendiri dari bentuk tubuhnya. Oke, saya akan ambil ikan black ghostnya untuk dimasukkan ke akuarium. Ikan black ghost sudah siap untuk dimasukkan ke akuarium. Wow, sangat cocok sekali sebagai tank mate ikan arwana ya. Black ghostnya seperti biasa selalu bersembunyi. Dan apakah ikan black ghost ini akan diserang oleh ikan arwana? Saya akan biarkan dulu ikan black ghostnya di akuarium ikan arwana ini selama beberapa menit atau beberapa jam ke depan. Jika tidak ada sesuatu yang terjadi pada ikan black ghostnya, seperti diserang atau gimana, maka akan saya biarkan di akuarium ini. A few moments later. Oke, setelah beberapa jam kemudian saya melihat tidak ada masalah dengan ikan black ghost dan ikan arwananya. Ya, ikan black ghost selalu mencari tempat persembunyian ya. Ya, beginilah kondisi ikan arwana dan ikan black ghostnya, baik-baik saja, tidak ada saling serang. Jadi saya nyatakan aman, ikan arwana dan ikan black ghost disatukan. Oke, jadi sekian dulu video dari Years Aquatic. Semoga video ini bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Nantikan video-video selanjutnya dari Years Aquatic. Thank you.